Sabuy na monyo batampe di mabararan rangin nang tasabuy na monyo batampe di mabararan nan elo arah-arahkan rumah gadang Mandia Rupiah 10 dan 8 beserta lapisan masyarakat dimulai. Aso nang kuai raso pareso. Ya siap. Jiko nyo tuan nio manjali arangin nang bakato urang. Jiko nyo tuan nio manjali arangin nang bakato urang. Hari ini alhamdulillah hari puncaknya istilahnya lebaran yang kedua adat budaya Kenegeran Dunang arah-arahan namanya di rumah gadang Mandia Rupiah ya. Salam sama Mandi di depan nih penghulu selapan di Kenegeran Dunang ketua akad dan terbatas adat negeri Dunang beserta Pak Camat, Pak Wali Negeri Kecamatan Dunang beserta ahli ulama Cerdik Pandai dan tokoh masyarakat hadir pada hari ini. Di dalam raso Jawa jodake samo ragamnyo adek tata nama di dalam raso Jawa jodake samo ragamnyo iko pusako nagari kita di ranah minang yo sana kita basamo iko pusako nagari kita di ranah minang yo sana kita basamo. Kata-katanya Pak Wali selamat Idul Fitri 1445 Hijriah innal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin di bahaso nang kuat raso pareso nang elo budi bahaso nang kuat raso pareso. Yeah.
kita jadikan tampil pertama. Biar kita tengok dulu tari pada tempat kebumian tua. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, dan kami persilakan untuk duduk di kursi yang telah kami sediakan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Rumah Gadang Mandai Rubia dalam acara Menjalang Rumah Gadang Mandai Rubia Nagari Luna. Masalah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang terhormat Pangi Pesisir Selatan beserta Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Camat Kecamatan Lunang, Bapak Kapolsek Kecamatan Lunang dan Silu, Wali Nagari dan Bamus Sekecamatan Lunang. Deh, tiang lo. Tiang. Bapak Camat Kecamatan Silau. Ketua TP PKK Kecamatan dan Nagari Sekecamatan Lunang. Bapak KUA Kecamatan Lunang. Bundo Kanduang, Niniak Mama Alim Ulama, Jadiak Pandai, dan tokoh masyarakat Nagari Lunang. Panitia beserta jajaran masyarakat Kecamatan Lunang. Mengawali acara, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hari. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la'aytahu khashi'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Adat dosarak di Nagari tiga sajalan jo undang-undang. Sananglah hati kami menanti para nunggu sanak banyak yang datang. Ah.
walah takilek ala takalam bulan bersangkut tiga bulan hari sarak samun dalam jossalam adat kita melihat dengan sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita masih berkat dengan rahmatnya, dengan rahmat kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah gadang Mandi Rubiah sebagai bunda kandung bagi kita bersama dengan selamat sampai tanpa ada halangan. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh berilmu pengetahuan yang sama kita rasakan pada saat ini. Yang sama kita hormati orang tua kita, bunda kita, Yani Mandi Rubiah beserta keluarganya. Kemudian yang sama kita hormati Penghulu Nan Salapan Nan Gadang Basa Batuang. Kemudian yang sama kita hormati, kita ini negari kita ini telah menjadi negari agrowisata yang telah diperkenalkan kepada masyarakat-masyarakat luar. Ini adalah berkat dari dukungan pemerintah daerah kita. Untuk itu mari kita mengucapkan terima kasih pada Bapak Bupati kita sebagai pemerintah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Ini Penghulu yang Selapan. Yang pertama yang memimpin yaitu kami bacakan dari kami Federet, yaitu yang memimpin kaum Melayu
saya sadar kita itu Bohari Datuk Rajo Setio. Kemudian selanjutnya kaum Melayu Gedang itu dipimpin oleh seorang datuk, Datuk Pandizar Sukadanu, karena kesehatannya pada hari ini tidak mengizinkan. Ini diwakil kepada orang tuanya. Ini jujur pamaku bagai putih. Itu kaum Melayu Tengah. Kaum Melayu Tengah dipimpin oleh saya sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang
dalam hal ini kami minta kepada Bapak Bupati kerjasamanya. Yang pertama sekali kerja yang sedang terbengkalai ini titipan dan amanah kami harus kami sampaikan. Tank aspalan di Lunang Tanjung Beringin 5 itu wajib harus kita laksanakan. Mudah-mudahan pilkada ke depan lancar dan juga kami mohon pada Bupati kerjasamanya untuk putaran yang berikut ini. Tim pertama. Yang kedua, tadi Bapak Bupati sayang agak terlambat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia latihan yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga yang hari ini juga bekerja.
bekerja di pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Dan sebelum kami tutup, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Nenek Maaf, kepada penghulu yang selapan, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada Pak Camat juga yang telah menginformasikan kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini tetap menjadi kekayaan kita bersama ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini.